sus. Iya, Mbak. Bisa tinggalin saya di sini sebentar? Iya, tapi jangan lama-lama ya, Mbak, karena Mbak harus melakukan pemeriksaan. Hai, cantik. Jadi, kamu tahu, An? Aku bahagia banget. Lihat kamu sekarang udah bisa ngeliat aku lagi. Kita udah bisa komunikasi sekarang. Aku juga. Aku seneng banget bisa ketemu lagi sama kamu, Dli. Ya, walaupun rasanya aneh liat kamu kayak gini, tapi aku seneng banget bisa ngeliat kamu, Dli. Aku juga seneng banget. Tadi suster bilang Ana ada di taman. Taman mana? Udah dong, nggak boleh nangis lagi. Kan ada aku sekarang di sini. Gimana bisa aku bahagia, Andri? Diana sekarang benci sama aku. Dan aku harus putus sama Dennis. Bayu. Bayu juga sekarang udah ngejauhin aku, Ndri. Sekarang aku udah bisa buktiin kalau harta, kekuasaan itu gak bisa bikin seseorang bahagia. Kamu ngomong sama siapa? Jadi kamu bisa bedain dong, Dennis bohong apa enggak? Jadi bisa gak sih kamu diem? Jadi aku lagi males sendiri. Ngapain di sini? An, dengerin penjelasan aku dulu. Aku sama Viola di hotel itu nggak ada apa-apa. Mending sekarang kamu pergi. Karena kita udah nggak punya hubungan, lebih baik kamu pikirin Viola aja, jangan aku. An, aku mohon, An. Percaya sama aku. Aku nggak ada apa-apa sama Viola. Aku sumpah. Aku gak peduli, Dennis. Kamu sama Viola atau gimana. Jadi mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Karena aku pengen fokus sama kesehatan aku dan juga kerjaan aku. An, aku tahu kamu marah dan kecewa. Tapi waktu itu cuma Viola yang bisa menghibur aku. Aku sama dia gak ada apa-apa, An. Kamu harus percaya sama aku. Kamu dengerin dulu penjelasan Dennis, An. Dia itu cinta banget sama kamu. Kamu dengerin dulu penjelasan dia ya. Kamu nurut sama aku ya. Ganti, aku gak mau dengerin Dennis sendiri. Andri. Ana, ini aku Dennis, bukan Andri. Suster! Sus! Suster! Iya, Mbak Ana. Sus, tolong antri saya masuk ke dalam, Sus. An. Kita mau cek langsung, ayo sekarang aja yuk. An, dengerin aku, An. Ana. Maaf, Mas. Mbak Ana harus melakukan pemeriksaan dulu.
Mbak, maaf aku gak bantuin ya. Aku capek banget bener deh. Ya udah tiduran aja. Loh, iya. Anak ibu kenapa? Sus, ada apa ya? Tadi ada laki-laki yang nyamperin Mbak Anna di taman. Mbak Anna merasa terganggu dan juga marah-marah. Dennis ya? Ngapain lagi sih dia kesini, Mbak? Makanya. Ibu yang tenang ya, biar Mbak Anna juga tenang. Takutnya berpengaruh pada jantungnya. Iya, An. Kamu tenang dulu ya. Kamu kan bisa lihat sendiri gimana keseriusannya Dennis tadi. Dennis itu serius. Dan kamu kan udah kenal Dennis lama. Jadi kamu bisa bedain dong, Dennis bohong apa enggak. Jadi bisa gak sih kamu diem? Jadi aku lagi malas sendiri. Yuk duduk, atau mau minum dulu nggak? Mau minum ya? Iya sayang, hanya bantu kak, tempat tidur. Yuk pelan-pelan. Mau minum dulu nggak? Terima kasih, suster. Sehat ya.